Berita artis terbaru hari ini. Aldila Jelita memberikan komentarnya mengenai uang donasi untuk Indra Bekti. Sebut sang presenter dan manajemennya tahu akan hal itu. Sebelum resmi bercerai dari Indra Bekti, Aldila Jelita sempat menjadi bulan-bulanan warganet saat membuka donasi untuk pengobatan Indra Bekti. Saat itu banyak yang menuding Aldila Jelita menggunakan uang hasil donasi tersebut. Dikutip dari YouTube Nadia Alai News, Senin, tanggal 24 April tahun 2023, Aldila membeberkan mengenai rincian uang donasi tersebut. Bahkan ibu dua orang anak itu mengatakan Indra Bekti dan manajemennya mengetahui pasti rincian uang tersebut. Ada banyak orang yang berpikir salahnya ada donasi penggalangan. Pokoknya sampai detik ini Mas Bekti tahu, manajemennya tahu, beber Aldila Jelita. Aldila Jelita lalu membeberkan rincian dari uang hasil donasi tersebut beserta penggunaannya. Duit berapa yang didapetin, terus dibagi rata, atau dijadiin buat apa? Dijadiin buat kehidupan dia, buat sakit dia. Pada kenyataannya mereka tahu, terangnya. Rupanya wanita asal negeri jiran tersebut telah mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran uang donasi itu dalam sebuah buku. Aku orangnya terorganisir, tertata. Aku tulisin di buku. Jadi orang mau ngomong apa aku tahu. Si ini nyumbang segini, artis ini nyumbang segini. Semunaya tertulis dengan baik intinya, ujar Aldila. Aldila Jelita menuturkan tidak lama setelah Indra Bekti jatuh sakit ia kembali mengingat prinsip hidupnya. Tanggal 28 dia sakit nggak lama prinsip aku kebuka lagi, bebernya. Ia sudah tidak bisa mentoleransi hal yang terjadi pada saat itu. Wah ini udah nggak bisa ditoleransi lagi kalau ini buat aku, terangnya. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat.